Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review masker Sensi yang berwarna purple ya. Mungkin ada yang karena banyak sekali permintaan dari teman-teman sekalian untuk membahas masker Sensi ini yang berwarna purple ya. Jadi kita akan lihat lebih dalam, lebih detail mengenai masker Sensi ini. Oke, kita akan lihat maskernya seperti apa. Jadi kalau kita ingin membeli, kita bisa tahu apa isi dari maskernya dan warnanya seperti apa. Nah, ini dia ya, masker Sensi yang berwarna purple. Oke, seperti biasa masker Sensi ini di bagian ininya, bagian atasnya ini dia ada kawatnya. Dia ada kawatnya, jadi kawat ini artinya ditempatkan di bagian hidung kita ya, sebagai penjaga hidung. Dan yang tidak ada kawat itu bagian bawah. Oke. Cara pakainya sangat simpel. Tarik ini, sistemnya dia ear loop ya, ear loop. Jadi kita bisa menarik ini, ear loop ini. Sini. Yang atas ditarik ke hidung dan ditekan di sininya nih, kawatnya ditekan ke sini dan ke sini ya. Sini ditahan, di sini ditariknya. Jadi dia menutup bagian dagu kita juga ya. Di sini ditekan. Jadi fungsinya kawat di sini untuk membentuk permukaan di sini di hidung kita ini agar lebih rapat ya, lebih rapat. Jadi biar udara yang keluar dari mulut kita atau dari hidung kita ini dia nggak lari ke atas, mereka lari ke bawah. Ya. Jadi sini paling penting ini ditekan sesuai dengan bentuk hidung kita. Ya. Ini dia. Untuk ear loopnya sendiri itu rasanya nyaman untuk dipakai. Jadi kalau kita pakai seharian itu agak nyaman, agak enak. Seperti ini ya. Itu dia. Sini tempat ini juga ini rapat ya. Rapat. Jadi ini enak dipakai ya. Jadi ini termasuk ini masker bedah ya, satu ininya 50, ini 100.000 untuk 50 piece ya, 100.000 50 piece harganya. Jadi lumayan oke, koinnya enak untuk dipakai sehari-hari. Jadi satu buah masker ini Rp2.000. Jadi ini di filtrationnya dia itu 95% ya untuk filtration dan 3 mikron. 95% filtration dari 3 mikron partikel ya. Jadi dia bisa menahan dan bisa menahan juga exposure to blood and jadi bisa menahan cairan ya, menahan cairan atau percikan darah. Terus dia bisa meminimize contamination dari dalam keluar ya, mikroorganisme. Front fit design to secure, jadi fitnya ini dari front fit design to secure, jadi dia ini fitnya sangat bagus dan aman buat kita ya. Oke. Ini boxnya seperti ini, tempat belakangnya. Di sini biasanya kalau itu dia ada expired date-nya ya. Di sini ada tulisannya bulan 9 2025. Jadi bisa dipakai sampai 2025 ya. Jadi semuanya masker itu ada expired date-nya ya. Oke guys, demikian review dari kami Ronatech mengenai masker Sensi warna purple. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen di kolom komentar seputar masker ini. Oke. Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top.